gak pantas jadi kakek ipar gue. Lu tuh tau gak? Lu jangan asal main nuduh ya. Jangan sembarangan. Emang lu pikir gue gak tau? Hah? Lu pasti nyatet bokap gue ya kan? Gue liat dengan mata kepala gue sendiri. Bokap gue meninggal kesakitan. Dan di kupingnya keluar kelabang. Lu nuduh gak ada bukti. Gue bisa laporin lo ke polisi, paham? Lu laporin ke polisi sekarang. Lu laporin ke polisi. Sebelum lu laporin, gue tunggu lu. Hah? Masih mau ngelawan lo? Hah? Lu pasti pakai lembu hitam ya? Hah? Lu pasti pakai lembu hitam kan? Keluar lo dari sini. Keluar. Awas lu. Awas lu ya. Lihat. Adik kamu. Adik kamu kelakuannya. Pusing aja. Ponakan yang udah ditinggalin sama ibunya juga meninggal karena santet. Apa benar ya bapaknya si Jikri meninggal karena disantet menantunya sendiri? Jikri, almarhum bapakmu telah mewariskan rumah ini untuk 11 anaknya. Terserah rumah ini mau diapakan. Anak bapak kan ada 11, Bu. Pasti menyatukan semua pikirannya agak susah kayaknya, Bu. Iya, kakakmu yang perempuan masih di Taiwan. Gak mungkin dia pulang ke sini. Ibu sih pesan, akan menerima semua hasil keputusan apapun itu. Kalita sama suaminya juga mana lagi? Masih dia gak mau ke sini? Kenapa dia gak mau ke musyawarah? Dek, Dek kamu kenapa, Dek? Kenapa kamu? Dek! Dek, tolong! Bu, ini kasusnya sama kayak bapak, Bu! Dek! Gak salah lagi sih. Ini semua pasti ulah dari Imran. Yang kedua itu keponakan meninggal di depan saya. Saya masih ingat kejadian itu. Waktu itu keponakan dimandiin oleh kakak kandung saya. Terus si airnya saya ambil. Karena kan waktu kejadian itu keponakan itu menceritakan siapa yang membunuhnya, kesurupan gitu. Keponakan saya ambil airnya, saya bawa ke rumah orang itu. Imran, aku gak akan membiarkan kamu berkeliaran dengan damai. Tunggu aja Imran. Lihat aja Imran, gue gak akan bikin hidup lu tenang. Balaskan dendammu Zikri, balaskan. Ron, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Imran pelakunya, Bang. Mana buktinya? Pak Abang nggak sadar. Cuma Imran doang yang mau rumah ini, Bang. Kalau dia sampai kuasain rumah ini, Bang, satu persatu bakal mati, Bang. Kalau emang Bang Imran seperti apa yang kamu tuduh, Abang nggak akan tinggal diam. Kamu harusnya bukti yang ngerti kamu. Aku bakal bunuh Imran. Mana Imran? Hah? Imran! Keluar lo! Nih! Gue bawa ini! Ayo pemandian jenazah ponakan gue! Zikri! Kamu ngapain sih teriak-teriak kayak begini? Udah malam! Kamu gak malu sama tetangga? Udah kak! Gak usah belain suami kakak! Sekarang mendingan suruh keluar! Imran! Keluar lo! Ada apa ini? Hah? Lo ngapain lagi ke sini ya? Sudah! Lepasin! Lepasin! Jangan mempermalukan diri sendiri! Selalu saja! Setiap masalah keluarga besar kalian, kalian selalu timpakan kepada saya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa yang kalian fitnahkan. Kepikiran pun enggak. Baik, Bang. Kalau gitu saya mohon maaf. Ayo, Zikri. Kita pulang, sekarang. Awas, Imran! Pergilah kau bertapa di rumah dukun di kampung sini. Kau akan mendapatkan ilmu yang kuat hingga kau bisa membalaskan dendam pada kakek iparmu. Zikri, gimana keadaan kamu, nak? Bu, aku mau minta izin sama ibu. Aku mau pergi sebentar. Kamu mau kemana, nak? Aku harus belajar untuk ngalahin Imran, Bu. Aku yakin banget kalau Imran itu bukan manusia biasa, Bu. Ibu tidak setuju. Dia akan menguasain rumah ini, Bu. Dan satu persatu keluarga kita akan dihabisin, Bu. Zikri, kamu jangan asal tuduh. Tidak ada bukti Imran melakukan sesuatu. Aku gak peduli, pokoknya aku akan berangkat dan aku akan kembali lagi. Dan aku akan balasin dendam aku atas nama keluarga besar, Bu. Jangan, jangan, Zikri. Dari situ saya belajar sampai ke Bali, ke Ponorogo, ke Cianjur juga. Mulai dari
berpuasa sampai pasang susu, saya lakukan. Tujuan saya bukannya saya ingin membalaskan dendam. Gua akan balas dendam atas kematian kalian. Siapa lo? Aku akan memberikanmu kekuatan. Maksudnya? Aku akan menolongmu membalaskan dendam itu. Tapi dengan syarat. Sebagai imbalan ritual ini, kamu akan mempunyai kemampuan mengirim benda-benda mistis ke tubuh seseorang. Dan ingat, kamu punya pantangan. Jangan sekali-kali lewat di bawah jemuran. Saya bersebelas bersaudara. Sebelas bersaudara? Ya, jadi kalau di suku kita itu laki-laki yang mempunyai hak, ya? Hak untuk ini apa, menepati rumah orang tua. Ya, ya. Cuman di sini yang jadi masalah itu, yang sampai saya sekarang, jujur aja sekarang saya masih dendam sih. Jadi yang ribut itu bukan kebanyakan yang bukan saudara kandung, tapi di sampingnya seperti ipar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Zikri, Zikri. Ngapain kalian di sini? Zikri, kami akan tinggal di sini lagi. Kalian nggak boleh tinggal di sini. Lita itu masih berhak atas rumah ini. Dan gua sebagai suaminya, gua harus memastikan kalau Lita akan mendapatkan haknya. Lu nggak usah pura-pura ngecek haknya Lita ada apa nggak di sini. Gua tahu, lu di sini itu pengen nguasain rumah ini, ya kan? Sudah. Ada apaan sih? Zikri. Jauh-jauh berguru nyari ini. Masih kelihatan lemahnya. Ternyata ilmunya lebih kuat daripada aku. Sudah, Zikri, Imron. Kalian ini bikin malu aja. Berantem terus.